Pemerintah Kabupaten Batanghari Senin pagi melakukan penandatanganan dan deklarasi bersih narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Dalam deklarasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Bupati berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan narkoba. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Wisnu Handoko, yang diikut sertakan seluruh camat, kades, dan lurah dalam Kabupaten Batanghari, mengucapkan janji dan ikrar bersama serta penandatanganan komitmen bersama, menjadikan Kabupaten Batanghari bersinar atau bersih dari narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Pol Wisnu Handoko, Kepala BNN Provinsi Jambi, mengutarakan, perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan BNN maupun penegak hukum saja, melainkan komitmen bersama dari berbagai lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan Batanghari bersinar. Perang melawan narkoba tidak hanya mengandalkan BNN, BNK, maupun aparat penegak hukum saja, namun diperlukan suatu komitmen peran serta peran aktif oleh semua pihak. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menciptakan Indonesia bersinar, Provinsi Jambi bersinar, dan Batanghari bersinar atau bersih narkoba. Sementara itu, Bupati Fadil siap mendukung pemberantasan narkoba di Kabupaten Batanghari. Dikatakannya bahwa kestabilan keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting dalam proses pembangunan daerah. Dalam kegiatan ini, para da'i desa dalam kelurahan dan desa di Kabupaten Batanghari turut ikut sertakan dalam menyampaikan perang bersama narkoba untuk menjadikan Batanghari bebas narkoba di kemudian hari. Selain itu, Bupati Fadil menjelaskan, keterlibatan narkoba akan membawa pada malapetaka. Relatif pengguna narkoba memiliki mental egois dan menghalalkan berbagai cara untuk memperolehnya, untuk membasminya. Pemerintah Kabupaten Batanghari sejak tahun 2022 telah menyebar pelatih tangguh untuk menjadikan generasi muda memiliki hobi positif. Berbagai fasilitas pun disediakan pemerintah untuk mengisi aktivitas dan kegiatan generasi muda agar tidak terjerumus dalam penggunaan obat terlarang. Kabupaten Batanghari untuk terus menyuarakan bahwa narkoba ini banyak kerusakan yang timbulkan. Kerusakan dunia yang endingnya nanti kemungkinan besar masuk neraka lah di daerah nanti. Karena anak-anak yang terlibat narkoba pasti sulit dia untuk berbakti kepada orang tuanya. Pasti sulit dia untuk menjadi orang baik di lingkungan sekitarnya. Kami juga memandang bahwa penyuluhan saja tidak cukup. Maka kami mulai tahun 2022 kemarin, Pak Wisnu, sudah mengangkat 16 pelatih olahraga. Supaya kegiatan-kegiatan positif anak muda ini terus tersalurkan. Kita yakin anak-anak muda ini energinya lebih. Fadil menambahkan agar kepedulian sesama dapat tumbuh di tengah masyarakat, maka diperlukan untuk saling mengingatkan agar ke depan budaya gotong royong dapat kembali terbiasa guna menghindari sifat apatis warga Batanghari. Slamet Riyadi, Cek TV, melaporkan.